Diketahui D per DA yaitu 5 akar A per A pangkat 3 ditambah 5 A kuadrat dibagi dengan akar A ditambah dengan 5 per A. Ditanya turunan pertama atau Y aksen terhadap A. Mari kita proses. Sebelum mengerjakan soal di atas, kita harus mengetahui rumus dari turunan, di mana Y sama dengan U per V. Maka Y aksen sama dengan U aksen dikali dengan V dikurang dengan V aksen dikali dengan U, kemudian dibagi dengan V kuadrat. Sehingga untuk persamaan di atas kita misalkan Y, maka Y sama dengan 5 akar A per A pangkat 3 ditambah dengan 5 A kuadrat dibagi dengan akar A ditambah dengan 5 per A. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ditentukan di atas, maka diperoleh hasil nilai Y aksen sama dengan 25 per 2A pangkat 7 per 2 ditambah dengan 15A pangkat 1 per 2 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 5 per A kuadrat.